Kenjen. Woi. Pukulan berdos. Satria kembali membangun serangan dari pemain Satria. Jika Dijayana menang pada set ini maka terjadi rubber. Harus dimainkan set yang kelima. Namun sebaliknya jika Jingjing memenangkan pertandingan di set yang keempat ini, maka Jingjinglah yang akan keluar sebagai juara. Angka pertama dari Roy Jingjing 1-0. Aji sang setter lepaskan setnya, dibiarkan dan bola out ternyata. Menambah kembali angka, kita lihat. Kali ini Suki. Suki lepaskan angka saja berbahaya. 1-2-3 Fikri Hade. 1 dorongan Aceh. Dari belakang Ken mencoba menerobos. 1 perlawanan. Jos. Ada Satria di sana. Kembali dorongan. Setengah saja. Cerdik sekali Fahrenya tidak menempatkan bola di area kosong. Dan membuat angka bertambah kembali. 2-1 skor. 2-1 kembali. Suki. Pemain naturalisasi asal Bengkulu ini. Tiba-tiba konsentrasi. Lepas angka Ken saja berbahaya. Sempat menerobos di atas net. Baik tadi. Ada. Terlalu susah rupanya untuk digapai tadi Sibil Pundar. Dan rintik-rintik hujan mulai turun membasahi bumi. Kenken. Dorongan Pak Gusir. Pukul keras. Touchball nah. Betul. Diciptakan touchball. Jadi 3-2. Pak Reza kali ini. Ulah. Bahreja akan coba melakukan konsentrasi melihat ruang kosong kemana bola dia akan diarahkan. Ken terima bola. Ali dapat sebuah pukulan. Masih ada Aji membantu secara sang libero tadi. Oh, Fikri terlalu menyampi ke sebelah kanan. Bahreja kembali angkat. Turunkan Ken sedikit. Ya. 5-2 skor. Masih ada Fahreja. Fahreja lakukan set kembali. Ada Ken-Ken. Berikan sebuah umpan di belakang Oroji. Robi kali ini coba lakukan setnya. Awal yang baik saudara. Nuju. Iya. Papa L berhasil mematahkan pertahanan dari Jingjing ini. Dan angka menjadi 6-3. 6-3. Sanepo. Manis datangnya bola Ken. Terima bola Aji di sana dengan sebuah panah. Amazing. Amazing. Bola berdos tadi. Kita lihat. Jarekah di sana lakukan serve keras. Jos dianulir rupanya berapa pemain dari Kijayana ini menyentuh ranjau. Masih Jarek. Satria lorongkan semua umpan. Ah, saudara Sugi terlalu memaksakan dengan kondisi yang kurang begitu baik. Jumping dan timing yang kurang tepat sehingga menambah angka menjadi 6-6. Cicipi kembali berbahaya. Satria kali ini. Satria Prigondani. Ahai. Tujuan Satria asal jangan dipanggil bang kalau disambung bahaya. Bang berpindah bola di kuasa sepenuhnya oleh Jingjing menjadi 7-7 sama. Fikri Hane. Wow, apa yang terjadi? Dinyatakan netting tadi. Bola kalap kok. 8-7. Langen kali itu. Gagal Jingjing. Fikri Hanif, tetangga desa, melakukan tetangga desa. Abihela Cinta Jaya, barek-barek. Bapak yang lakukan set angkat setengah tengah.
Aji terima bola, Ali berikan umpan. Ken masih ada dengan batu. Susah untuk diselamatkan tadi bola dari Ken. Au. Oh, kebaturan sekolah. Kendelan ada Roji. Nomor punggung 7. Kan coba lakukan save-nya. Kebaturan sekolah itu. Bagus sekali. Lusul. Yes! Luar biasa kembali Sugi. Bungkul, Bang. Beberapa kali sang center dari Wijaya ini melakukan kesalahan sendiri dalam melakukan se sehingga menguntungkan untuk tim lawan. Begitu mudah angka bertambah tentunya. Bungkul kembali 10-10. Sugi, pemain asal Bukulu ini, Capser, lakukan gas, Pandes, Ajas. Wah, Reja tepat sekali melakukan jumping dan pukulan yang begitu baik. Mencocor saja, peluang tidak pernah disiasiakan. Menambah satu pundi-pundi akan menjadi 11-10. 11-10. Oh, passing dari Jaren tadi. Tim out beberapa yang diminta official tim. Dari tim Cijun Cikau malah Cikalsel Cikal. Masih Sugi kali ini di Dayana lakukan sip. Oh, manis sekali suara. Tadi dirinya dewinya masuk jatuh di garis belakang pertahanan dari Cijun Cik. Kembali Sugi dari Bengkulu. Wow, amazing. Sob yang begitu keras lakukan jarek tadi. Tempat saudara penempatan bola dari seorang jarek ini cukup akurat. Ken Gray, Ken. Cing Ken lakukan serve. Terlalu sulit tadi bola pertama yang kurang ini baik. Akurat bertambah kembali pundi-pundi angka menjadi 12-13. Masih Ken di sana. Ya. Dan apa yang terjadi? Lelah, letih, lesu, mulai mendera. Wah, Reja, Ken, Aji, bendung saja saudara tidak mampu menyeberang. Poin kembali jadi 15-12. Fikri tepat sekali saudara. Robi dari Cijunjing. Wah, Reja langsung jauh berupa-upanya dari jangkauan tempat yang diberikan sang setter tadi sehingga sulit untuk dieksekusi. Peluang manis bertambah menjadi 14-15. Masih unggul sementara 1-0 di Jayana ini. Salah komunikasi rupanya. Papa El cerdik. Bagus. Sandevo. Ken. Wow! Pukulan berdos dipertontonkan Roji. Dilepas 16. Ala Satria. Jarek. Jump serve dari Jarek. Papa El disempurnakan melalui sebuah sontekan manis. Luar biasa Papa L ini. Sandevo pergerakan yang berbahaya kali Papa L. Lagi-lagi dan lagi-lagi masih lewat tangan Papa L. Si tangan dewa kali ini.
mengandung keberuntungan tentunya. Setiap sentuhan yang ia lakukan selalu menghasilkan poin, angka bertambah kembali. Masih siapa dia, ada Satria Aji langsung libero dari kurang baik dalam melakukan Bapak El kembali. Belum sempat berbalik, rupa-rupanya harus kembali melakukan jumping sehingga tergopoh-gopoh. Kita lihat ada Fikri Kijit, angkat saja tipis, manis katanya bola dorongan umpan lucur. Komunikasi yang kurang baik, kembali yang tersang semester dipegang kembali, mentah-mentah dimakan dilalat tanpa sayuran tanpa sambal oleh Gen ini. 18 kali. Kembali Fikri Kijit kali ini. Mencoba ruang kosong, kemana bola akan diarahkan, menjadi titik-titik kelemahan lawan. 1, 2, 3, Fikri kembali. Mantap kali nomor punggung 7 Roji tadi membekuk pertahanan lawan tanpa mampu melakukan sebuah aksi penyelamatan sehingga mengawinkan angka kembali di 19. Roji kembali lakukan syur Nusul berikan sebuah mantipis ke tengah saja, mencari ruang kosong saudara. Bola masuk dan ternyata dinyatakan bola tidak menyeberang sehingga menjadi 20-19. Nusul yakin dan percaya diri, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, merangkak naik terus mengumpulkan 1-1 angka. Bola ribon saudara-saudara masuk di lapangan sendiri. 20-19. Aroma-aroma represent ini sudah mulai tercium, berbahaya. Geng-geng kita lihat dari belakang melakukan pukulan tadi, satu pergerakan berbahaya kali ini. Terlalu memaksakan dalam situasi yang sulit, tidak ada kompromi melakukan pukulan. Semestinya mampu mengendalikan bola dengan sedikit lemah. Kemulai out, ribuan bola keluar dari Santevo tadi. 22-20. Sugi. Ternyata keluar sebelah lengan Sugi tadi. Jadi 21-22. Ayo, guys. Dari ini Ken. Kritis, kritis. Tunggu saweran berikutnya. Wah, Reja angkat sedikit, biarkan dan bola masuk saudara. Match point. 24-21. Rupa-rupanya kelelahan mulai mendera dan pemain tim-tim ini sehingga tidak maksimal dalam performanya. Terhenti angka tertinggal dari Indonesia yang keempat ini 24-21. Max point butuh satu angka Wijayana untuk bisa rubber set. Fahreja, Manis, Aji, Robi, Fikri. Cerdik sekali Fikri. 22-24. Robi cicin-cicin. Terlalu mendapatkan umpan tadi. Satria
23-24. Pendukung-pendukung dari Big Jayana ini luar biasa, saudara. Kadang-kadang dalam situasi tertentu kita perlu menggila. First point. Satria kembali membangun serangan dari bermain Satria. Terjadi rubber set, long set, di set yang kelima.